Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Liwan Codet. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kawan-kawan. Ini masih lebaran yang kelima ya. Jadi untuk hari ini saya coba mancing udang lagi. Ini bersama kawan ya, sama Jainal. Di depan sana ada Bang Erpin juga sama anaknya. Jadi untuk hari ini kami 4 orang. Ini udah lama ya kita nggak mancing udang. Oke lah, semoga hari ini kita dapat rezeki ya. Kondisi air habis pasang ya, ini sedikit keruh airnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk hari ini kita pakai umpan cacing doang aja, cacing biasa. Ini cuman umpan satu-satunya lah ini, karena kemarin nyari umpan pumpun pun kosong semua ya, sampai kerinci kosong semua. Oke lah, semoga umpan ini bisa mau makan udang lah. Makan lah, coba tarik lah. Udah angkat aja. Kosong ternyata ya. Oke lah, kita langsung coba mancing aja. Mantap. Jainal dapat babon coy. Al, udah sampai atas rupanya, belum dipencet tadi. Astagfirullahaladzim. Udah oke, main-main rupanya nggak dipencet. Aduh, kacau. Nyangkut. Itu tapi kan masih naik terus. Wih, babon lagi nalang kenal. Mantap. Jainal coy. Lumayan capit kuning. Dos. Perjalanan bos. Wih. Mantap geng. Anjir. Dan keting lu bos. Botur gak lagi terus kan. Terus ini. Aduh. Keren tadi udang tuh. Keting rumahnya. Jainal serik lagi bos. Mantap. Awak jadi tukang shooting aja nih. Turunkan lagi nah. Mantap. Ini bawang. Mati wong. Banyak urang sih untuk iwak terus. Belum dapat udang coy. Ini udah jam 11:30. Temu tengah hari. Belum dapat udang, malah ikan terus. Kacau. Jam 12 baru dapat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Tengah berarti yang tengah. Lempar semua. Kita pakai jangkar ya. Baru apa? Mantap. Baru nak dapat ini pak.
Iya. Oh, wih, keling strike lagi, boy. Maju lagi. Maju kau. Wih, keling strike lagi, boy. Jongkok kau. Wih, keling strike, bos. Wih, mantap, dapat kuning. Kampret dia ini, awak. Jadi betul rekam aja. Mantap. Turun kan? Artisnya. Turun kan? Wih, mantap lah. Wih, strike, coy. Udang ini kayaknya. Pasang jalan lah? Enggak. Wah, ikan. Kenapa udang? Wih. Aduh, di cepet. Alhamdulillah. Cepet kuning, mantap. Di cepet tangan tuh, geng. Alhamdulillah. Hari ini mulai kasar nih, bang. Iya. Yang tengah ada dapet nih, nah. Kan. Tarik aja. Ah, maju lagi. Lepas. Oh, ada apa tuh? Turun lagi nah, enggak nampak nah. Kok ada belanya orang tuh kan? Kalau udah buka gitu jurannya tadi. Kan dapat kocit, mantap. Lumayan banget. Oh, ya. Itu tengah aku enak iya ini bisa dimakan ini perlu dimakan kan si lontong oh ini yang makan ah tapi anteng dia mantap anteng kecil ya lumayan oke jadi udah jam 1 cuy ya kami mau makan siang dulu baru dapat berapa ekor nih 4 ekor apa 5 ekor ini Jainal yang udah dapat banyak nih dia jadi artisnya untuk hari ini ya kita makan pakai ikan nila babon nah ini dia ini mancing semalam cuy oke mantap kami makan siang dulu panas sekali cuaca ya mau terbakar rasanya ini oke mantap langitnya sudah mendung cuy sudah angin ya kacau ini baru jam berapa nih jam 2:30 tapi cuacanya udah kayak gini cuy ngeri ombaknya tuh. Semoga nggak hujan ya, biar kita bisa lanjut mancing terus. Gak mau hotel. Wes. Alhamdulillah. Okay. Mantap. Ini dia. Mantap. Alhamdulillah. Oke, cuy, jadi sekarang udah jam 5:30 ya. Ini kami udah beres-beres pancing ya. Udah mau pulang nih sama Om Jenal.
Jadi kalau untuk hasil nggak seberapa cuy ya, cuman sedikit, tapi ya tetap alhamdulillah, tetap disyukuri ya. Karena kita tadi umpan cuman pakai satu umpan ya, cuman pakai cacing, biasanya kita pakai pumpun ya. Dikarenakan pumpun kosong juga, dimana-mana kita cari nggak ada, jadi ya kita paksakan mancing pakai cacing doang ya. Ya hasilnya nggak seberapa, cuman alhamdulillah lah. Oke, nanti bakal kita cek hasilnya di rumah. Saya mau pulang dulu. Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, jadi ini kita udah sampai di rumah ya. Nyolah, mati lampu lagi sampai rumah. Ini hasilnya tadi ya. Ini mendapat 13 ekor ya. 13 ekor. Ma, ini karena kan berapa ekor tadi? Karena nggak main tadi udangnya ya, jadi kita bawain. Kalau udangnya main biasanya ikannya nggak kita bawa. Oke lah, tetap bersyukur ya. Mantap. Ini 2 ekor aja yang agak lumayan. Joss.